Alasan pelatih PSIS Semarang optimis bisa tundukkan Persebaya. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius cukup optimis timnya bisa mengatasi kekuatan lawan meski PSIS Semarang beberapa laga terakhir mendapat hasil kurang baik, 5 laga beruntun menelan kekalahan. Satu situasi yang disebut Gilbert Agius menjadi motivasi ekstra pemain adalah hadirnya supporter setelah beberapa laga sebelumnya tidak bisa hadir. Pertandingan besok adalah game untuk supporter, supporter bisa datang, pemain dan semua yang ada dalam tim termotivasi, mereka akan memberikan 100%, kata Gilbert Agius, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Ia tidak menyangkal bahwa upayanya tidak akan mudah, Persebaya sedang dalam motivasi tinggi karena datang dengan modal kemenangan 3-2 dari Persikabo. Persebaya adalah tim cukup bagus, mereka memiliki pemain-pemain dengan kemampuan individu cukup bagus, mereka juga bertahan cukup kuat. Tapi kami percaya dengan pemain kami bahwa kami bisa untuk pertandingan besok dan kami akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan besok, tambah Gilbert Agius. Sinyal Gilbert Agius Depak Autrio Fujii dari PSIS Semarang, Nikola Kovacevic kedapatan lakukan ini. Sinyal Gilbert Agius mendepak Autrio Fujii dari PSIS Semarang semakin terlihat, pemain bidikannya, Nikola Kovacevic sudah tunjukkan indikasi. Kabar Nikola Kovacevic menjadi bidikan transfer dari PSIS Semarang diungkap oleh akun Instagram @transfer.bola, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Seakan gayung bersambut, rumor dibidiknya Nikola Kovacevic oleh PSIS Semarang juga dibarengi dengan aksinya yang di luar dugaan sudah dekat dengan sosok agen pemain yang akrab dengan CEO Laskar Mahesa Jenar, Yoyo Sukawi. Agen yang kedapatan telah dekat dengan Nikola Kovacevic tak lain adalah Agi Eka Resi. Kedekatan keduanya terlihat pada aksi saling follow Nikola Kovacevic dengan Agi Eka Resi di Instagram. Aksi tersebut seolah menjadi penanda jika Nikola Kovacevic tengah didekati klub Liga 1 atau tengah mencoba melakoni kiprah anyarnya di Indonesia. Dan indikasi itu mengarah kepada PSIS Semarang yang memang memiliki kedekatan dengan agen Agi Eka Resi yang beberapa kali membawa pemain anyar untuk Laskar Mahesa Jenar. Jika benar aksi follow Instagram Agi Eka Resi merupakan sinyal bergabungnya Nikola Kovacevic, maka praktis, hal itu akan membuat gelandang bertahan PSIS Semarang lainnya yakni Rio Fujii bakal terdepak. Mengingat, baik Rio Fujii maupun Nikola Kovacevic memiliki posisi dan tipikal gaya permainan yang sama sebagai gelandang bertahan.